Pagelaran Expo PKA ke-7 menjadi agenda perdana yang mengawali Pekan Kebudayaan Aceh yang dibuka langsung oleh PLT Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, di lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Event yang diikuti oleh 113 stan yang terdiri dari perwakilan instansi seluruh Aceh, SKPA Kabupaten Kota dan Provinsi, serta pihak BUMN dan BUMD, mitra binaan perusahaan BUMN, perbankan, kuliner, serta bisnis swasta. PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam sambutannya mengatakan dengan terselenggaranya Aceh Expo PKA ke-7 dapat mempromosikan potensi daerah dalam bentuk produk budaya dan pariwisata Aceh untuk dapat memasuki pasar internasional dan mampu bersaing dalam pasar global. Semoga produk-produk masyarakat Aceh yang ditampilkan dalam Aceh Expo ini dapat benar-benar mendorong dan menumbuh kembangkan industri kecil dan menengah masyarakat Aceh dan industri lainnya dalam rangka mempercepat perwujudan pertumbuhan Aceh kreatif guna meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat Aceh, terutama masyarakat menengah ke bawah.